What's up guys? Kembali lagi dengan channel Kapten Sautoson Jakarta di sini. Hari ini saya mau ngajak rekan-rekan untuk ngeliatin fase pertama progresnya bagaimana untuk mobil gadget reference car dengan Kapten Sautoson. Nah, jadi proyeknya adalah kita kerjasama dengan Ground Zero Reference dari Jerman dengan Kapten Sautoson. Nah, mobil yang akan kita bangun ini adalah Mini Cooper 5 pintu. Nah, fase pertama itu adalah peredaman. Kita bisa lihat mulai dari sini peredamannya. Nah, di sini ada plafon nih. Jadi kita sudah bongkar plafonnya. Jadi peredamannya tidak menggunakan bahan peredaman mobil. Jadi kita menggunakan adalah fiberglass. Jadi kita lapis fiberglass dua lapis untuk bagian plafonnya biar rigid. Jadi nanti plafonnya tidak bergetar sama sekali pada saat audionya dinyalakan. Nah, bisa dilihat di sana juga kita ada pintu. Pintu panel pintu kita copot semua. Nah, nanti kita akan damping juga di bagian panel pintu. Oke, sekarang saya mau ngajak rekan-rekan untuk ngeliatin peredaman di bagian interior mobil Mini Cooper ini. Yuk, kita lihat. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Interior panel semua kita udah copot, bagian plafon juga kita udah copot. Nah, yang udah terpasang di sini adalah bagian lantai. Di sini bisa dilihat kita menggunakan peredaman Ground Zero Gold dengan ketebalan 2,2 mili. Dan itu udah dua lapis ya. Satu lapis pertama adalah kita pasangkan Ground Zero aluminium, jadi biar lebih rigid. Terus kedua adalah kita kasih peredaman dari Ground Zero dengan gadget gold bagian lantai. Nah, bisa dilihat di sini untuk fase pertamanya kita udah pasangkan dari depan hingga bagian belakang, termasuk di bagian pilar ABC. Bagian belakang juga yang di spakbornya juga. Nah, bisa lihat di sini juga pilar A juga sudah kita kasih peredaman di sini. Dan di bagian plafon kita menggunakan Ground Zero Silver, jadi tebalnya beda, itu yang 1,7 mili. Ini juga tiga lapis, yaitu aluminium, terus damping 1,7 mili, dan isolator 15 mili. Jadi itu tiga lapis untuk bagian atap. Dan lantai juga nanti kita akan aplikasikan tiga lapis juga dengan isolator dari Silent Coat. Oke, besok tadi tim kami akan memasangkan peredam di bagian pintu. Jadi ini udah plafon dan lantai. Habis lantai nanti kita akan melakukan peredaman di bagian pintu juga. Oke, nanti untuk fase pertama adalah peredaman di mobil gadget reference car dengan Kapten Sautoson di Mini Cooper ini. Oke, dipantau terus videonya. Videonya ada di Instagram, ada di YouTube juga. Jadi di YouTube nanti ada playlist kami khusus untuk project Mini Cooper Ground Zero Reference Car. Oke, thank you for watching and stay tuned, stay safe, stay healthy. Bye-bye.